Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Malpraktek Channel. Kali ini akan perjalanan dari Semarang menuju Kebumen. Ini masih berada di lampu merah Pedurungan. Semoga perjalanan lancar, tidak ada kendala apapun. Kita saksikan untuk keseruannya dalam perjalanan menuju ke Kebumen. Kita mulai menanjak di Sigar Bencah ini. Ini kita mulai menanjak ya. Mulai menanjak.
lancar, padat, tapi lancar. Bentar lagi kita memasuki ke daerah Jambu. Oke, terus saksikan perjalanan dari Malpraktek Channel untuk ke Kebumen. Nah, sekarang kita sudah memasuki wilayah Magelang. Di sini terpantau padat. Di kota Magelang. Sampai di Kutoarjo, mendekati daerah Rembun. Setelah itu Kuto Winangun, baru Wonosari. Ini situasinya sepi karena sudah malam, nggak berani kencang-kencang juga, soalnya gak seru ya apa, gak seru ya bos apa, rodanya nyerempet ke bodi, kelebihan muatan. Di sang pantau. Ya, beginilah suasana di pagi hari di desa Wonosari, Kebumen. Udaranya seger, guys. Bagian warga sudah beraktivitas di sawah ini, rupanya sedang panen. Ini padinya sudah menguning. Sudah siap panen. Sudah mulai menanam palawija. Udah, ini berhenti. Ayah. Turun. Aku nggak bisa turun. Dia tak ul. Aduh.
sakit. Dulu. Kok sawah bagus tak? Bagus. Di sana ada sawah banyak. Yuk jalan ya, jalan ke sawah yuk. Kamu berani jalan ke sawah? Gimana? Enggak berani lah. Sana aja. Ayah, ini di sawah. Ini sawah tuh. Kembali yuk pulang. Sana toh. Banyak sekali ya. Kono. Saya tak kejar aku. Jangan lari. Ya basah. Dia enggak apa itu embun. Ayah juga basah. Ini embun ini. Ayah juga basah toh ya. Kok panjang sekali toh? Si ayah Ede Atom sama mama Ede Atom salah jalan. Tadi dia pergi lagi. Salah jalan. Pergi lagi kok di sini. Kemarin dolakin aku kayunya. Oke, atas. Oke. Taruh awal ke. Memang. Nah, kenal ya. Eh, hasilnya. Gorengnya itu. Hai, mau mandi. Ngamen warat kau. Kemen para aku. Kemen? Iya kan? Tahu. Jangan naik naik. Di naik. Di naik. Oh, ngapain? Ini dulu jauh mas. Bisa pagi. Lu, kau ganggu kodong kui. Ini mobil ini tumbas sih kandinan, tapi kok di sate tengah ini. Mundak mantek kayak masa. Jangan Pak RT malah arwahnya kelalen harus dicatat lembeke. Eh Pak Yai. Betul.
Oke, sedap. Aku kemerintil ya aku. Sosipin. Ziarah ke makam Mbah Kakung sih. Ini Elin. Mau sih kan ya tak
fotone. Hei, nang kono wae iki nang kono. Nang kono. Kae kadung sing sing kadung maju. Jeng, kucinge gak. Mandek sik. Mau sah. Foto bareng, foto bareng. Foto bareng mandek sik awul sini. Kabeh foto bareng kabeh. Ini padi sik. Kene wong sembarang foto kabeh. Dulang ya, makan besar bersama. Nih. Ayo tolong apa? Wedangnya apa? Yo mawon. Mak Enur, wedangnya di sampi. Iya. Mriki kok ilang. Ngomong-ngomong, perendak panganan lho. Sampe lah wis padha lek panganan. Ayo. Mobil kita kan ora oleh lewat kene. Ora oleh? Ya ora lho ana. Wis palang. Oh alah. Erlin wedi Erlin. Ya. Nah, kene lho. Hei. Ini tendangnya syuting di Bali. Wes, kiri kompor. Nama ini dari iris santan. Iris santan jawab betul. Wes, ini betak cok nanang. Oleh berarti cuma mau tanda ketemu. Bangi bangi. Nama ini sini dari iris santan. Karena di syuting. Masuki kawasan Purworejo yang hutan-hutan ini. Tapi enggak hujan, hujan tapi gerimis.
Kondisi lancar, sepi. Dari arah yang turun menuju Semarang ini sepi. Tapi kalau yang arah naik dari Semarang agak ramai. Sudah sampai Banyumanik. Alhamdulillah sudah sampai di Jalan Soekarno-Hatta, ini sudah di Kota Semarang. Lagi beli makan mie ayam bakso Pak Min. Dide salah, harusnya Pak Gepeng bukan Pak Min. Bentar lagi nyampe rumah. Perjalanan yang sangat melelahkan dari habis isya tadi jam 7:30 kalau nggak salah, atau jam 8-an dari Kebumen ini sampai jam berapa ini, jam 12 kurang 11:45. Akhirnya selesai juga perjalanan yang melelahkan ini, habis ngantar Mbah Uti sama Mbah Tung sama Om Adi sama Omku. Sekarang kita pulang. Ya, Bun. Kau capek enggak? Capek nih. Capek enggak? Capek. Copot mobil. Kira aku capek sekali. Ini udah kering. Kok dikasih warna hitam sama putih ya? Mau pulang, Ul? Ul capek? Oh, capek bi. Masa melet capek. Anjing capek melet. Kalau kuda? Kalau kuda juga melet, nah capek. Kalau Aul? Enggak lah. Oh, Aul enggak melet. Ya, sekian dulu dari Malpraktek Channel untuk sesi Semarang Kebumen. Ke Semarang lagi. Terima kasih sudah menyaksikan Malpraktek Channel.
salam sehat, salam sejahtera, lancar rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.